komplainan gue yang kemarin kenapa belum diproses? Tanya aja sama Mbak Prima. Mbak Prima, saya mau nanya. Apa? Mbak, kenapa setiap ada kasus sama pelanggan selalu kami yang disalahin, Mbak? Ya iyalah, prinsip nomor satu pelanggan adalah raja. Nggak bisa gitu dong, Mbak. Nih, kalau misalnya di lapangan, misalnya mereka... Apapun itu, driver pasti ada andil salah. Tapi kayak gini nih, Mbak, cerita tempo hari. Ada pelanggan, dia bilang dia pakai baju warna merah. Terus, warna hitam. Terus udah gitu saya ke sana, saya cari muter-muter. Nggak ada yang pakai baju hitam, ternyata dia pakai baju warna merah. Kok bisa gitu? Mas, tadi Mas infonya ke saya, bajunya warna hitam. Baju Mas warnanya merah. Saya dari tadi nyariin Mas, nggak nemu, saya bingung. Lah, ini kan hitam, Mbak. Merah, Mas. Coba Mas lihat deh. Warnanya merah. Ini jaketnya yang merah, Mbak. Kaosnya hitam. Terus kayak hari ini, barusan nih, ada... Udah deh. Kita itu tugasnya adalah melayani pelanggan. Kita akan ketemu orang yang macam-macam. Kita nggak bisa milih mereka. Tapi di situ tantangan kamu. Udah, kerja aja yang bener sana. Oke, Jack. Ya. Kiriman dari Gary ya? Iya. Barangnya besar, pasti penting. Ah, penting gak penting sih, Mas. Yang pasti lebih besar. Soalnya besarnya dia ini menandakan cinta kita berdua, Mas. Oh, sebentar ya, Mas. Ini tolong dikirim ke pacar saya ya, Gary. Pesannya. Cintaku padamu lebih besar cintamu padaku. Coba Mas, apa nih? Cintaku padamu lebih besar daripada cintamu padaku. Iya, tapi Mas kurang meresapi pesannya, Mas. Coba sekali lagi boleh? Ya. Cintaku padamu lebih besar daripada cintamu padaku. Tapi Mas, ekspresinya tuh kurang dapat gitu loh, Mas. Kurang romantis gitu. Kalau bisa, Mas tuh sambil berlutut. Cintaku padamu lebih besar daripada cintamu padaku. So sweet. Aduh. Oh iya, sebentar ya, Mas. Saya mau kirim barang lagi, oke? Okay? Bentar. Aduh. Maaf. Iya, Mas. Ini Mas. Mas. Mohon maaf Mas. Ini sih gak bisa, udah oversize. Emang ada peraturannya? Ada kok. Berapa maksimalnya? Berapa Mas? Nah, masalahnya di situ Mas. Saya nggak yakin sama ukurannya. Berarti masih bisa dong, ya kan? Sebentar aja, Mas. Nih, udah tenang. Tuh. Nah. Udah, oke? Okay? Oh ya, Mas. Jangan lupa juga nih, tolong sampaikan pesanku pada Sally, oke? Okay? Cintamu padaku memang sudah besar. Tapi cintaku padamu jauh lebih besar. Oke, Mas? Iya, Mas. Ayo. Ada pesan Isbay? Ada, mau? Makasih. Iya, buat mau. Udah lengkap ya, Bu. Ragi, susu, mentega, baking soda, vanilla essence, blueberry essence, tepung. Ya, Bu, ya? Jadi berapa? Semuanya berapa duit? 250.000. 250.000. Hah? Yang benar? 250.000. Iya, harga dari tokonya segitu, Bu. 150.000 aja.
150.000 turunin bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Ya tawar lagi dong. Wong zaman dulu cuma segitu kok. Ibu, nggak bisa. Sekarang bahan-bahan udah pada naik. Bu, pokoknya nggak mau, Bu. Anak zaman sekarang kok gak bisa nawar gitu loh. Gini caranya. Kamu itu pura-pura gak jadi. Terus pura-pura pergi. Nah, si penjual itu pasti panggil lagi. Ya kan? Kamu gertak aja. Mau pergi? Pergi aja. Ini barang tetap 250.000. Bagaimana? Bisa gak?